manusia fasik. Manusia fasik ni tuan-tuan, manusia yang bawa cerita bohong. Manusia fasik ni manusia bawa cerita fitnah. Manusia fasik ni manusia yang reka-reka cerita. Hak tak ada dia reka bagi jadi cerita. Dan manusia fasik ni manusia yang melaga-lagakan orang sampai berbalah. Ini sifat manusia fasik. Maknanya tuan-tuan, yang bawa cerita bohong. Berapa banyak pembangkang pada hari bawa cerita bohong. Pasal patah zakat. Dulu dia bohong pasal kit, mana testo. Kemudian bila mana dia meledak, dia kata kita yang salah, tak dia tak salah juga. Ini sifat manusia fasik, cakap putar belit. Manusia buat fitnah contoh. Tu macam saja. Dia bincara nak sokong orang saja. Dia kata tuan-tuan, saya ni nak bengrap ya tuan-tuan. Itu fitnah, ini sifat manusia fasik. Kalau bengrap macam mana Datuk Si Najib nak umum satu keluarga 15,000 lebih ini. Macam mana nak bagi pinjaman 40,000 repair rumah faedah tanpa faedah. Macam mana nak bagi ganjaran-ganjaran istimewa kepada penerokap-penerokap faedah. Macam mana nak bagi bonus setiap tahun, dia ayah setiap tahun kalau bengrap. Tapi orang pemangkang ni dia masuk dalam faedah. Dia kata tuan-tuan, faedah nak bengrap dah tuan-tuan. Ini manusia sifat fasik. Sebab bawa cerita bohong, bawa cerita fitnah. Jadi kita orang beriman ni kata Allah, nak kamu siasat kebenarannya, jangan percaya dulu, siasat dulu. Betul. Betul ke kata benda ni nak fitnah? Benda ni nak bengrap? Tak, kena siasat. Yang paling teruk lagi, datang ceramah di tempat saya tak tahu di Kelangor ni. Nuh, main daripada Negeri Sembilan. Tuan-tuan, saya nak beritahu ke tuan-tuan, cincin rosmah nilai 24 juta USD. Nilai dia sama dengan 72 juta ringgit. Mana-mana awak-awak pas tuan-tuan yang mana hak jadi Pak Turut tu, habislah duit negara kau macam ni. Saya dah. Padahal yang datang tu siapa? Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang sang fasik kepada kamu membawa kabar berita, siasat kebenarannya. Mana? Jangan percaya dulu. Tuan-tuan, gelang rosmah 1.6 bilion. Ya Allah. Tuan-tuan tahu banyak mana 1.6 bilion? 1,600 juta. Orang Kedah kata gelang Kedah apa 1,600 juta ni? Yang percaya, ya Allah. Yang percaya pakai kepala putih, dia gulung kepala. Terplanting ke pihak. Dia punya percaya. Pada kaya yang bawa cerita ni, nak bagi orang benci, nak bagi orang marah. Mereka cerita, ini sifat manusia fasik, kata Allah. Kau datang kepada kamu dengan kabar berita, sesat. Bagi rosmah tuan-tuan, 6,000 ringgit. La ilah Allah. Dua tangan baru ni pergi shopping. Sebelah biji, tuan-tuan nilai berapa? 5.8 juta ringgit. Ya Allah. Kalau datang manusia jenis ni kepada kamu, kata Allah, nak cesat kebenarannya. Sebab manusia fasik, manusia bawa cerita bohong. Manusia fasik, manusia bawa cerita fitnah. Manusia fasik, mereka-reka cerita. Hak tak ada mereka bagi dia cerita. Kerana nak bagi orang sokong dia, nak bagi orang marah kepada kerajaan, maka ini yang dibawa oleh pemangkang. Sebab itulah tuan cerita dalam Quran. Dan saya ambil contoh perbuatan-perbuatan mereka berdasarkan ayat yang Allah cerita tadi. Jadi tuan-tuan dan perempuan, cara nak sesat tak payah. Tuan-tuan keluar pergi Habib jual Kuala Lumpur, kok ni tak ada Habib jual, Selican tak ada, Tanjung Karang tak ada Habib jual. Begini di Kuala Lumpur jumpa Habib jual. Cuba tanya atau pergi jumpa kedai apa ni, pokong ke? Kedai mehar sak no? Pergi kedai pokong tanya, itu toke atas tak? Itu cincin 72 juta ayah. Mana lu dengar ini cerita? Cuba tanya pokong berterkejut. Cincin 72 juta mana lu dengar ini cerita? Pergi tanya tengok. Mana kita sesat lah dengan saya dulu, bukan kena sesat dulu. Dia kata itu saya punya tuan pun suruh mati, orang punya pak pun suruh mati. Sekarang ini kedai meh wajah kau, itu satu peti meh, itu pun satu peti, dalam lagi dua peti, dalam empat peti meh pun tak 10 juta. Kata dia.
Macam mana yang 72 juta cincin saja? Mananya ini cerita fitnah yang mana dikatakan Allah sesat kebenarannya. Tuan-tuan, kalau nak saya tak boleh kena geram. Sampai terang ni orang boleh percaya. Apalah manusia ya Allah. Sedangkan la qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia sebaik kejadian, aku berikan akal kepada manusia. Kenapa tak menggunakan sebaik akal fikiran mempertimbangkan yang hak dengan yang batil? Padahal kita terus percaya sedangkan pembohongan demi pembohongan, fitnah demi fitnah yang telah dilakukan. Sedangkan kita tidak menyiasat perkara ini, apa akan jadi? Sebab tu Tuhan kata antusibu qauman bijahalah, bencanalah akan menimpa kaum kamu sebab kejahilan kamu. Apa mana bencana akan menimpa kaum kamu sebab kejahilan kamu? Bencananya tuan-tuan sekarang dah timpa umat Islam. Apa bencana? Umat Islam berbalah, bergaduh, berpecah. Itulah bencana. Umat Islam berpecah, itu bencana Allah. Dan siap yang bencana ni Tuhan sebut dalam ayat saya baca awal tadi. Wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Apa dia bencana Allah? Bencana Allah apabila diturun azab kepada umat Islam. Kerana percaya benda-benda yang bukan-bukan Tuhan. Apa dia azab dia? Balik muka dalam kitab tafsir Al-Azhar. Maka dijelaskan tentang azab. Dua perkara azab digambarkan Allah di dalam ayat, di dalam tafsir ayat ini. Satu, azab Allah kalau di akhirat. Umat Islam jangan nafi. Kita kena yakin bahawa azab Allah di akhirat ialah neraka. Tapi apa dia azab Allah di dunia? Jarang dikatakan orang tentang azab Allah di dunia. Maka digambarkan dalam kitab tafsir Al-Azhar. Maka azab Allah di dunia ialah apabila jatuhnya sebuah kerajaan merdeka. Apabila negara dijajah semula, rakyat akan merasa merana sengsara akibat dijajah semula. Itulah azab Allah di dunia yang ditafsirkan kitab tafsir.